Ini satu baris sebuah kolom kitab Injil. Anda bisa melihat, ini ada garis yang memberi tahu pembuatnya bahwa semua telah dipasang secara benar, karena garis ini hanya akan muncul jika semuanya telah dilakukan secara benar. Huruf demi huruf, lalu baris demi baris, setelah membuat empat set Gutenberg, mengoleskan tinta hitam, ia menggunakan pewarna untuk memperindah tampilan halaman. Merah dan biru digunakan untuk memisah kolom dan membedakan teks serta paragraf. Setelah pewarnaan, Gutenberg memasang kertas pada mesin cetak mekaniknya. Langkah berikutnya melibatkan mesin pres. Dengan itu, ada tekanan yang merata pada kertas ke komposisi huruf. Gutenberg mengubah tiap huruf ribuan kali untuk menghasilkan kata-kata atau baris baru. Hasilnya luar biasa. Gutenberg dianggap sebagai salah satu penemu paling revolusioner di era modern.